minta tolong boleh nggak Mi? Apa? Mobil kakak masih di samsat Mi sampai sekarang. Kemarin kakak ceritain itu. Belum di itu, nanti mami teleponinnya juga ya. Itu nggak jatuh Bisma, ya? Bisma kan? Ya boleh boleh. Alat ya? Warga tepahnya begitu. Saya di sorga, Bang. Kakau kan nih balap-balap terus. Enggak ada balapan. Iya, enggak masuk nih. Enggak mau. Di luar aja bisa. Gerasinya BUG. Sini, Mas, buat Mi. Buat sini. Gak usah voice ya. Yah, jatuh dia. Ngomong apa nih anak ya? Sini Mi, di atas Mi. Lu pakai keyboard apa? G berapa ya? Kalau Gitek. Ngomongin apa, Mi? Bagus banget di atas sini. Apa? Mau ngomongin apa? Ya. Mami, mami sama papi udah pisah kayaknya. Hah, maksudnya? Maksudnya? Maksudnya apa tuh? Hah? Maksudnya apa? Ngapain mami bisa ngomong gitu? Iya. Iya, maksudnya apa? Kenapa bisa? Iya, ada masalah. Iya, 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 tahu. Iya, 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 terus iya, iya aja terus kalian. Masalahnya ya, apa? Mana mami sama papi enggak bisa jelasin. Tunggu. Ke kakak Ogan. Terus gimana? Mami sama papi ada masalah. Terus kalian mau pisah gitu? Terus kalian mau pisah? Belum ada omongan ke situ sih kemarin. Terus gimana? Cuma ya, menurut mami ya, ya mungkin mami sama papi udah pisah gitu. Sepihak doang nih kalau kayak gitu. Sepihak maksudnya sepihak gimana? Sepihak dari artian mami doang yang pisah. Enggak, mami terus? Sama papi. Ya kenapa? Ya nggak bisa dijelasin ke kakak Ogan. Nggak ada pilihan terbaik gitu. Emang harus kayak gini ya, kita anak-anak dari mami. Emang gua yang emang mami angkat dari sebelumnya, Dede Grisel dari rahim mami, sama Brizel dari rahim mami, sama papi. Gimana nasib mereka? Itu gimana? Pikirin juga anak-anak ya, ke depannya. Iya, mami tahu. Kan kakak juga udah besar, udah pada dewasa, Grisel juga udah dewasa. Tapi Mi, yang paling berat ya menurut kakak pada saat emang mereka udah punya pendamping. Bentar. Gua maling. Kenapa? Pada saat mereka udah punya pendamping satu sama lain, itu pendamping mereka pada saat mereka menikah siapa Mi? Siapa selain kalian? Ya, ada mami sama papi. Ya emang mami kalian bisa datang. Ya, ya terus emang kalian bakal akur di sana? Hah? Ya kita pisahnya baik-baik. Bukan pisah seperti orang lain.
Ya, kalau misalnya nanti kamu ketemu papi, bilang aja, mami. Ini komen di YouTube memang nggak gini jalan ya? Nggak ada cara lain, Mi? Selain itu? Nggak ada, Kak Ogan. Nggak dibaca, kenapa? Mami juga seneng kalau ternyata papi udah ngangkat anak angkat lain. Soalnya kemarin kan sempet beberapa kali mami pengen angkat anak angkat lagi yang cewek dua orang, tapi papinya nggak mau. Ya terus ini keluarga bakal jadi kayak mana, Mi? Marga kita ada Kamora bakal jadi kayak gimana? Hah? Ya kayak gimana? Ya kayak gini. Gimana? Kayak gini. Mami percaya sama kalian. Kalian semua udah dewasa. Mami udah ngebimbing kalian dari kecil, ngejagain kalian. Ogan tahu kan mami sayang sama Ogan, iya kan? Semua anak mami pasti kayak gitu, Mi. Mami sayang sama Brisel. Mami kemarin mami ketemu sama Brisel. Gimana kata Brisel? Mami udah cerita ke Brisel? Iya, mami cerita. Apa mami bilang papi kemana? Terus katanya papi lagi nggak ada, udah berapa hari papi ngilang katanya. Terus mami nanyain gimana semenjak mami pergi papi sehat nggak? Katanya iya sehat-sehat aja gitu. Nggak ada jalan lain, Mi, lain itu, Mi. Ya soalnya kemarin apa mami juga gimana ya pokoknya berat di mami sama papinya, emang udah nggak bisa. Udah ya, kalau emang itu jalan mami sama papi, nanti kita bisa kalau nerima. Misalnya gimana? Kita bisa nerima. Aku ya pribadi bisa nerima, nggak tahu Grizel nanti gimana. Mami tahu Grizel agak batu dikit orangnya. Mami ceritain ke Grizel, ke Grizela gimana baiknya. Emang nanti. Emang papi nggak ada ngomong apa-apa ke kalian? Dia benci sama mami, Grizel. Kenapa benci sama mami? Mami tiba-tiba menghilang tanpa kabar, keluar negeri tiba-tiba. Itu yang dia benci sama mami. Mami kan pernah sempat ada omongan pengen keluar negeri. Ya tapi kan setidaknya mami sebelum hamin satu keluar negeri itu mami kabarin kita. Grisel ngiranya mami aneh-aneh di sana. Aneh-aneh gimana? Aneh-aneh. Mami udah dewasa, nggak perlu kakak ajarin lagi kan? Aneh-aneh ada feeling anak kecil kayak gimana? Paham kan? Takutnya nanti dikira mami nyari papi baru tadi sana. Nyari papi baru? Ya kan takutnya sih. Takutnya anak kecil kan gak tahu apa, Mi. Dia bilang benci sama mami. Langsung diredam sama papi. Papi bilang kayak gini, gak boleh kamu benci sama mami. Mami yang ngerawat kamu. Tapi nanti mami coba bujuk dia aja. Gimana baiknya ngomong sama Grisel? Grisela. Mami udah sering sama Grisela sih, pasti dia ngerti. Kamu belum tahu juga, Mi. Kira-kira ini mami gak pernah nyamperin Grisela lagi. Kemarin itu sempat apa? Grisela sempat kirim email ke mami, kangen katanya. Terus? Ya udah. Terus gimana? Dia udah bilang sama mami masalah kemarin. Dia mumet katanya. Iya, sempat dia. Bantai papi, bantai bahas papi. Masalah bisnis ke mami. Jadi dia bilang mumet kemarin, kesuruh paksa itu keluar negeri. Iya, dia apa baru sekitar
seminggu kayaknya, kalau nggak 2 minggu. Habis itu digeser kan ke uncle siapa lagi, aku lupa namanya. Habis itu sekarang Randy yang pegang. It's okay sih, soalnya kan mereka juga apa, mami juga percaya sama mereka-mereka. Gak apa-apa Mi, kalau emang itu mah buat mereka, yang penting kan usaha itu tetap atas sama Dakamora Mi. Gak bisa iya. Itu dialihkan lagi. Papi pun gak iya, setuju. Itu kan dari awal emang saham di sana punya mami sama papi. Semenjak bangkrut yang di pas dekat pantai sana, pas Targen meninggal. Bahkan sampai sekarang foto mami sama papi masih ada di sana tuh. Mana ya? Mami mau pindahin itu. Pindahin apa? Mau pindahin ke daerah kota atau daerah pertengahan kota? Enggak kayaknya. Enggak tahu, bukan mami ya, lagi enggak kepikiran bisnis sekarang. Lagi pengen jalani mami, hidup biasa. Mami cuma pengen ketemu anak-anak mami, lihat mereka sehat apa enggak. Nanti ya belum tahu ya, mami belum kepikiran buat apa-apa sekarang. Mami lagi nikmatin hasil dari kerja keras mami kemarin-kemarin. Tapi setelah itu mami dapetin semua, mami bakal ninggalin kita lagi. Hah? Ninggalin gimana? Bakal ninggalin kita lagi ke luar negeri dengan alasan sakit. Hah? Hah? Maksudnya gimana, kok di sini mami ngerasa kayak kalian nih nyalahin mami gitu. Ya, kalian enggak tahu gimana gimananya. Ya gitu. Tahu Mi, tahu, udah dijelasin, tapi, udah dijelasin. Iya, tapi enggak boleh nyalahin mami dong. Enggak nyalahin. Paham enggak sih dari kata-kata Ogan? Di mana? Apa? Emang sebelumnya mami sekarang pengen hidup biasa, nikmatin semua dan lihat anak-anak sehat atau enggak. Setelah mami udah ngelihat semua anak-anak sehat dan semua, mami udah ngerasain kehidupan mami yang sekarang udah menikmati semua. Mami bakal ninggalin kita lagi? Itu pertanyaannya, bukan nyudutin mami atau gimana. Kan kita gak mau tiba-tiba mami menghilang gitu aja. Tiba-tiba iya. Mami bilang luar negeri, datang bilang sakit. Takut kayak gitu lagi Mi. Kita perlu juga bimbingan dari orang tua Mi. Kita juga emang udah gede. Iya, nakal-nakalnya anak, nakal-nakalnya kita masih megang yang namanya keluarga Mi. Keluarga kecil kita masih ada dan nama kita pun masih pakai keluarga kita Mi. Nama keluarga kita. Ogan enggak mau hal itu terjadi. Paham enggak sih? Iya, ngerti. Kamu enggak ngomong ABCDC pun aku enggak apa, aku ngerti kalau kalian itu butuh orang tua dan lain-lain. Tapi di sini masalahnya mami sama papi itu ada masalah. You know, jadi kayak mami kalau misalnya mami lepas tanggung jawab sama kalian ya, dari kalian kecil mami udah ninggalin kalian, tapi kan enggak, walaupun papimu sibuk ABCDC tapi kan mami tetap ngerawat kalian. Terus di saat mami ada masalah sama papi, di saat mami ada kepikiran sesuatu terus mami pergi, emang itu murni kesalahannya mami? Kan enggak. Di sini mami sama papi ada masalah. Mungkin nanti yaudah, suatu ya, saat kalau misalnya kamu udah dewasa, kamu udah berkeluarga gini, Mi, gini. Dan lain-lain, mungkin kamu ya, ngerti gitu. Aku paham, aku pernah berkeluarga kok di sini. Mami tahu. Mami pun tahu kan, mami ngangkat duda di sini. Aku duda dulu. Dan aku minta satu hal sama kalian. Ya. Minta satu hal, apapun masalahnya, emang mami adapin sendiri. Mami punya keluarga kecil buat ngobrol. Masalah keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya, mami bisa ngobrol ke kita. Jadi jangan disimpan sendiri Mi. Moganku, nah seiring berjalannya waktu, anak-anak semua pasti bakal ngerti, pasti bakal nyari mami pada saat emang mereka butuh mami dan butuh papi, pasti bakal ngobrol juga sama semuanya. Walaupun hal kecil Mi, mami ada masalah cerita ke kita. Ya karena gimana ya, mami tuh dari dulu kebiasaan kayak gitu. Jadi di saat
ada masalah ya udah mami yang pikir sendiri. Jadi kurang lebihnya minus minus plusnya ya udah mami pikir sendiri gitu loh. Enggak, kita jadi nggak mau kalau kayak gitu, misalnya Mi. Ya ada satu hal yang bisa diceritain, Bantai ada babi satu dulu. hal yang nggak bisa diceritain Kak Kogan. Iya, paham. Iya makanya Kak Kogan harus ngerti dari situnya. Jadi Kak Kogan nggak bisa Ya. ngambil kesimpulan kalau mami Ya pergi, udah. mami nggak sayang kita, mami apalah itulah, nggak bisa kayak gitu. Ya, Mi, mengerti. Ya udah, yang berlalu biarin udah berlalu. Kita jalanin hal yang baru sekarang. Ada Kamora tetap Kamora sekarang. Kita jalanin hal yang baru, tapi aku minta ntar aku bakal ngomong ke papi juga kalau memang papi udah bangun ya. Aku bakal bilang ke papi masalah apapun sekecil apapun kita apapun yang kita ada alamin masalahnya yang emang bener bisa diomongin, obrolin, kita minta saran satu sama lain. Gimana baiknya ke depannya? Kita nggak mau. Aku pun nggak mau adik Grisela, Brisela, Benito, Oliver sama Bipantek itu ngalamin masalah yang emang sulit-sulit banget, Mi. Aku nggak ngerti ya anak-anak itu siapa. Iya, soalnya nanti pasti mama kemarin tahu. aku sempat aku apa kemarin mami sempat pengen ngangkat lagi dua cewek tapi dia kekeh nggak mau, terus sekarang ternyata ada anak angkat. Ya udah nggak apa-apa, ya Mi. Itu anak angkat dia, berarti bukan anak angkat mami dong. Iya nggak apa-apa, ntar itu urusan aku sama papi ntar. Nanti kalau emang mami mau ngangkat anak silakan. Siapa yang mau ya salahin? Itu Gak ada. anak angkat papi kamu. Karena kan emang dia itu dibawa dari kecil dari sini, Mi. Bukan dari dewasa dia ngangkat anak. Iya Tapi makanya itu anak angkat papi kamu. Ya mau gimana, Mi? Intinya di publik jangan sampai spill hal kayak gini, Mi. Karena kan tahu kan ocehan publik kayak gimana, Mi? Omongan tetangga tuh lebih parah, Mi. Iya kan? Ya, mami juga nggak suka angkat omongan hal-hal yang kayak gini kok. Mami sering ditanya gimana hubungannya, pasti mami kayak ada masalah ya udah gitu aja. Ditanya A B C D Z pun ya mami ya kayak ya karena emang kita berduanya udah nggak pengen gitu aja. Tapi pada saat nanti mami ketemu papi, aku minta semisal kalian ketemu, aku minta siapapun yang diangkat sama mapi, siapapun mami angkat nanti ke depannya, aku minta semua itu da Kamora tetap da Kamora. Paham gak sih? Intinya di sini kita satu keluarga. Ya kalau emang mau diber mami kayak tadi bilang, ya itu anak angkatnya papi, itu pilih kasih, Mi. Kenapa? Kita satu Itu kan marga. emang Iya, aku tahu. Bukan seperti itu, Kak Kogan. Ya, Kak tapi kan Kogan ngerti nggak maksud Mami? De, pernah, Kemarin Mami de. sempat ngobrol de. sama Papi. Mami kan saking Ini perang nih. ngehargain Papi kamu, saking ngehargain keluarga ini, kemarin Mami sempat pengen ngangkat dua anak angkat. Itu Mami ajakin ketemu sama Papi kamu, tapi Papi kamu nggak mau kekeh. Nggak mau, ya udah. Jadi dia nggak mau ya udah gitu loh. Tapi ya dari kamu tadi mami dengar kalau dia punya anak angkat, ya ya udah berarti itu anak angkat dia, bukan anak angkat mami dong. Ya mungkin Nggak papi bisa. belum sempat cerita ke mami karena kan mami udah lama juga ke luar negeri kan. Mami juga perlu dengar juga dari papi. Nah, hal itu pasti bakal bersimpangan. Prinsip dari mami dari papi itu pasti bakal bersimpangan karena kalian tuh nggak saling sharing apa yang emang kalian alamin. Paham gak sih? Kalau emang dia itu udah sharing apa yang emang papi alamin, itu pasti mami bakal ngerti. Itu pun mami, papi pun bakal ngerti juga, Mi. Kenapa? Ngerti apa? Ngerti apa yang emang kalian alamin. Paham gak? Sekarang ini mami nggak mau nerima anak angkat emang marga da Kamora. Ya aku tahu itu emang nggak setuju dari mami, aku tahu. Tapi hal itu tetap keluarga kita, Mi. Da Kamora. Kamu pernah nggak sih apa ya melihat dari segi mami? Melihat dari segi mami? Iya. Maksudnya? Ya kamu POV-nya bisa dari mami nggak sih? Pernah berpikiran kayak sih kayak ngerasain gitu. Ngerasain kok, Mi. Di saat Aku mami cerita kayak gini,
aku ngerasain Mi, udah aku paham, aku paham kalian tuh punya masalah, makanya aku nggak mau lagi hal ini terjadi ke depannya. Aku minta sama Mami, ya sama Mami, nggak usah bahas Papi dulu, sama Mami aku minta pada saat emang kalian Mami ada masalah, Mami masih punya keluarga kecil di sini gitu, nggak usah bawa Papi dulu. Aku iya, tahu Mami iya, ada makanya masalah. Kalau misalnya Morgan pikir Mami apa gimana ya, nggak mungkin juga Mami balik ke sini kan nengokin kalian, ya nggak? Iya, aku tahu Mami itu kalian, Mami itu sayang sama kita semua. Ya maka dari itu Mami balik ke sini buat ngeliat kondisi kita semua kan gimana. Ya aku tahu Mi, aku tahu, aku paham banget itu pemikiran Mami. Dan aku paham banget juga gimana kondisi Mami sekarang. Maka dari itu Mami jangan pernah ngungkapin apa-apa sama Dede Grisel, sama Brisel, sama aku. Maksudnya? Ungkapin, maksudnya gak, jangan sembunyiin apa-apa lah sama kita bertiga. Karena yang Mami punya sekarang kita bertiga Mi. Mami tua, hari tua pasti bakal kita yang tanggung Mi. Iya, Mami sekarang masih sehat, masih agak muda sekarang. Pada saat Mami tua, siapa yang bakal ngerawat Mami? Kita Mi. Kita. Makanya sekarang Mami udah tahu kan pemikiran Mami sekarang udah mau pisah sama Papi. Aku gak bakal ngelarang itu hubungan kalian. Aku gak bakal ngelarang hal itu. Tapi jangan pernah sembunyiin masalah sekecil apapun. Mami punya masalah pekerjaan, cerita ke kita. Aku pengen keluarga ini harmonis Mi, kayak dulu. Walaupun cuman kita, gak apa-apa. Aku masih ada kok Mami, sama si ada Papi, sama yang lainnya, keluarga-keluarga yang lain. Itu apapun masalahku, aku pasti cerita ke Mami juga. Itu di tol kiri siapa ya? Rame banget anjir, hitam-hitam. Di mana? Tol kiri ala Pareto. Gitu Mi. Paham kan? Iya. Ya udah, kalau emang Mami pengen buka hati lagi ke depannya, aku gak bakal ngelarang. Tapi jangan campur adukan keluarga kecil ini sama perasaan Mami. Pada saat emang Mami memiliki orang lain di sini, aku minta Mami samain perasaan Mami ke keluarga kecil Mami. Bedakan Yer, tadi kisah lu cinta Mami dimana, Maipong? Dengan hal ini. Ini di bengkel kota tuh, bengkel lama, ya Mami dekat kasino tuh jembatannya. Buka diri lah apalah itu. Enggak kepikiran di Mami, Mami malah mikirnya anak Mami gimana nanti. Ya gitu sih, kalau emang dari aku ini. Mi, Mami masak enggak Mi? Masakin dong di bawah Mi. Lapar aku.